Okey geng, assalamualaikum geng. Selamat datang ke Abel Channel. Hari ni kita tak memancing lah. Hari ni kita nak buat nak masak sesuatu. Dan juga ini yang kita nak masak ni. Ini adalah tiram ataupun oyster. Kita nak masak Maggi. Maggi tiram. Jadi kita kena buka dululah dia punya kulit ni. Kita tengok isi dia macam mana. Sekejap lagi. Okey geng, sebelum tu saya nak cakap terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton video Abelah Channel. Kepada yang baru singgah, jangan lupa subscribe geng. Bantu Abelah Channel. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita kopek benda ni dulu. Ataupun kita apa ni, koyok-koyok buka kulit dia. Okey, nanti kita tengok lagi. Okey geng, ni tengok dulu hasil yang kita cari malam tadi ni. Sambil-sambil kita apa ni, tangguk udang. Kita kutik lah sikit untuk buat masak Maggi ni. Boleh lah sekali masak Maggi ni. Tak ada besar sangat. Capur-capur lah besar dengan kecil. Okey, jom kita cuba buka satu. Kita buka yang ni dulu. Okey, Kita guna gunting. Okey ni lah. Jom. Ya, tunjuk ya cara kita buka dia. Potong ujung ni dulu. Nah, nampak ni. Dah ada ruang sikit ni. Kita kopek ni. Ni. Tu dia. Dan inilah kejadian dia. Ni dia. Tengok isi dia. Padu mantap. Sekejap. Kita letak dalam sudu. Makin. Nak makin betul. Tak berani saya. Takut cirit birit. Oh, ini dia. Ni. Alhamdulillah. Okey. Harus biji. Kita buka lagi. Pilih lagi. Ini dia. Potong sikit. Biasa kita tengok yang dekat batu-batu kan. Tapi yang ni kita dapat yang sebiji-sebiji. Kita dapat yang sebiji-sebiji. Tu dia. Isi sedap ni. Ambil asal ya. Asal. Silah kita masuk Maggi ya. Apalah kita makan Maggi. Makan Maggi ya. Tengok ni. Sedapnya. Okey. Tak. Baru 2 biji. Masih banyak lagi ni. Nak siapkan semua ni. Okey, tak apa, nanti kita tengok nanti siap nanti dah. Okey, beres.
Okey kan. Kita boleh banyak ni ya. Ha. Ha jadilah buat rasa-rasa. Okey. Ni bahan-bahan dia dah. Lagi satu paket. Ni bahan-bahan dia dah. Lagi dua paket. Ni minyak masak. Ni bawang putih dengan bawang merah. Sedikit sawi. Lobok ataupun lobok kata panggil. Sos tiram dan juga sos cili. Ni apa minyak? Kita masuk minyak dah. Ni sekarang ni yang paling besar ni. Ni. Okey. Mak aku nak botu ni apa tu? Okey, sabar-sabar. Minyak kita dah panas dah. Jadi kita masukkan bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ingin bawa dulu sikit. Okey, sahabat-sahabat eh. Kita masuk sekali dengan kita campur sekali terus dengan perencah ataupun awah Maggi. Kita goreng sekali dia. Tu ada dua. Minta akik boleh. Ah boleh. Kita goreng sekali dengan awam Maggi tu dah. Ini rahsia ni. Biar jadi sedap. Biar jadi sedap dah. Mentari kita boleh berair. Okey, jadi kita masuk air. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masuk air panas dulu. Untuk dua plastik Maggi. Dia kau ni. Agak-agak yang untuk dua plastik Maggi. Okey, sahabat-sahabat. Sekarang ni kita dah boleh masuk ke tiram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan tiram. Tengok ni kan. Kat sini pun kita dah boleh nampak sedap ni. Tunggu masuk lagi dah. Masuk ke sekali ni. Tambah sos cili sikit dah. Sos cili biar pedas. Sedikit sos cili. Dan juga sedikit sos tiram. Tadi banyak sos tiram. Sos sedap nanti. Kacau-kacau. Okey, kita tunggu dia menggelegak nanti. Kita masukkan sayur sikit, sawi. Dan juga kita boleh masukkan Maggi lah. Tunggu sekali. Apa tak puas lagi. Ini sedap pun Maggi, bah. Okey. Sekarang kita dah boleh masukkan sayur lah. Kita guna vegetable. Ni dia. Ni masukkan sedikit sayur. Sayur sawi ataupun orang Kelantan panggil lobok. Okey, sahabat-sahabat, sekarang kita dah boleh masukkan Maggi. Sedapnya. Yang terakhir sekali. Masukkan Maggi. Potong-potong lah sikit. Dah potong-potong dah tu. Masuk ya. Banyaknya. Maggi ni kita tak boleh nak masak lama sangat Maggi ni. Kalau dia takut dia kembal. Dia kembal tak sedap dia kembal. Aduk-aduk sampai yang kita lembek. Sekarang ni kita kurang telur je ni. Kalau ada telur ni boleh letak telur. Kakak pergi ambil. Lagi sedap kalau ada telur ni. Pergi ambil telur. Tapi yang ni pun rasa dah sedap ni. Tengok tiram.
Oh, sedap-sedap. Okey, kita tunggu Maggi lembut sikit dan kita boleh makan. Okey, guys. Sekarang ni kita punya Maggi dah siap dah. Inilah dia. Kita cuba dulu . Push. Sedapnya. Siap kau kucing ni. Sedap-sedap kan, sedap. Okey, jom kita try dulu. Ya. Sedapnya. Okey, kita tengok ni. Ini adalah oyster ataupun tiram. Maggi tiram, geng. Okey, geng, tengok ni. Oh, tiram sedap ni. Ni suapan pertama . Bismillahirrahmanirrahim. Biar betul. Dia lembut. Lembut. Dia tak kenyal langsung. Dia cuma lembut, ada rasa lemak. Sedap betul tiram. Kita makan dengan Maggi pula. Okey, geng. Kita makan dengan Maggi pula . Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dia amat-amat sedap sekali. Tiram ni memang betul-betul sedap lah tiram. Dia lembut, isi dia lembut dan lemak. Mana lagi? Kita buat sayur pula. Sekarang sayur pula. Okey, guys. Ni adalah suapan terakhir . Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Terbaik lah. Boleh buat lagi ni. Nanti kita pergi cari lagi. Nanti kita pergi cari tiram lagi. So, tak puas makan ni. Sudah. Okey, geng. Saya rasa untuk video kita untuk kali ini kita tutup sampai sini saja. Dan alhamdulillah. Memang tiram ni memang sedap. Memang sedap kalau kita masak dengan Maggi. Dan mungkin juga kita masak apa-apa pun memang sebab tiram ni dah memang sedap. Itulah saya boleh cakap. Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton video saya dan juga yang telah support saya. Okey. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi di lain-lain video. Okey, geng. Assalamualaikum, geng. Bye-bye. Jumpa lagi.